Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, hari ni kita nak introduce dalam bahasa Melayu lah kan? Ya, dalam bahasa Melayu. Okey, so bersama kami DJ Amalia dan saya DJ Nat dalam Evening Jam. Okey Nat, so hari ni kita nak chat pasal apa? Because hari ni kita punya last program. Sedihnya. Okey, sedihnya sedih nak meninggalkan kamu macam mana? Wah, sedih gitu. Okey, so kita nak share pasal apa? Kita share, okay, tajuk yang kita share hari ni ialah social media dan dakwah, dan semestinya lah dalam tema religious, means that agama. So hari ni kita bawakan seorang da'i daripada da'i muslim ketiga. Yes, da'i milenial kan? So kita boleh perkenalkan terus lah da'i kita pada hari ni. Kita bersama dengan da'i Hijrah. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Mungkin boleh perkenalkan sikit diri. Okay, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar IUM.FM yang sangat setia. Alhamdulillah, diri saya da'i Hijrah. Alhamdulillah, saya sebelum memang berasal di Sarawak. Sekarang tinggal di Setia Alam. Alhamdulillah, saya bekas finalis da'i musim ketiga. Yang pemenangnya da'i Hamidah? Ya, betul. Sama da'i Fuad. Kami base yang sama lah. Okay. Bezanya sebelum ni saya muda, sekarang dah lebih kurang muda juga. Masih muda lah. Masih muda juga. Okay. So sekarang ni da'i, lepas da'i punya program da'i tu, sekarang buat apa? Sekarang macam meneruskan dakwah ke? Masih meneruskan apa-apa program ke? Okay. Jadi untuk perkembangan yang terkini, alhamdulillah saya lepas program da'i pada tahun 2015, saya ada terlibat dengan beberapa program, antaranya Tanya Ustaz pada 2016. Tapi saya tak meneruskan sampai sekarang lah, cuma sahabat-sahabat saya kan. Kemudian pada tahun 2016, permulaannya saya terlibat dengan satu telemovie, Auta. Saya berlakon sama Syukri Yahya dengan Nak Zainal. Sebagai ustaz juga ke macam mana? Ustaz juga lah kan. Takkan hero pula kan? Kalau nak kalau betul nak jadi hero, dia berganda dengan Hairul Azrin dan Pascal contoh. Dan kemudian saya juga pada tahun 2017, tahun lepas, saya terlibat dengan dengan AIDA Production. Di mana saya terlibat dengan 3 program. Pertama Ustaz Masak, kemudian Dari Ustaz, kemudian Sembang Masjid, di mana kami program kan terbit di bawah Salam HD. 3 program. Dan tahun ni saya terlibat dengan Astro Go Shop. Jadi dalam jadi da'i tu ada menjual jugalah. Mesti. Muka kita kena jual hari-hari dekat IG. Okey. Ya, jadi alhamdulillah setakat itu perkembangan saya. Dalam masa sama saya juga terlibat dengan kuliah-kuliah di surau masjid sekitar Selangor, Johor dan sebagainya. Ada juga saya akan buat program motivasi bersama dengan pelajar-pelajar sekolah rendah, menengah dan sebagainya. Alhamdulillah. Maknanya sekarang masih aktiflah dalam berdakwah. Ada. So selain daripada dakwah dalam platform dakwah sebegini, ada tak macam dakwah dalam social media ke? Ada. Jadi macam seperti mana kita tahu kan, kita bila mana kita kata macam Allah kurniakan kita kekuatan segi daya pengaruh, kan? Jadi kita kena gunakan untuk kita berdakwah kan. Contohnya isu-isu terkini, isu hangat LGBT, saya letakkan juga. Kemudian isu-isu tentang aurat, saya letakkan. Jadi supaya kita bukan sekadar nak SS show sendiri, letakkan gambar kita macam, tapi dalam masa kita selitkan dengan mesej dakwah yang sempurna, insyaAllah. Macam mana masa da'i join program da'i tu, atas dorongan siapa ataupun macam mana boleh bermula tu? Okey, jadi untuk program da'i ni, dia pertama sekali memang dari kata dah minat sendirilah kan. Jadi dari kecil kita dah terbiasa dengan suasana agama, jadi kita dah terbiasa dan seronok kan. Bila mana, maksudnya jiwa saya jiwa ke arah agama. Jadi bila mana nampak je peluang ni, masa tu saya masih bekerja di Putrajaya, saya ingat. Jadi saya nampak iklan ke TV. Jadi saya teringinlah minta izin mak ayah, jadi sokongan keluarga. Kemudian saya pergi audition masa tu dekat USIM. Pada tahun 2015. Antara yang last audition juga. Saya pergi, kita kata tak juga kita berharap satu patut, kita serah tawakal. Masa tu saya balik Sarawak. Tiba-tiba dapat patah balik semula. Jadi alhamdulillah rezeki kan. Padahal sebenarnya
benda ni melibatkan rezeki juga. Padahal ramai lagi yang hebat kan. Dan rezeki alhamdulillah. Sebelum tu Da'i pernah ada pengalaman lah berceramah ke apa ke? Itu kira pertama kali. Tak juga. Kalau ada pun ceramah sebenarnya saya terlibat secara informal lah. Maksudnya kita bagi tausiah, bagi nasihat kepada adik-adik junior macam tu lah kan. So daripada program Da'i tu sendiri, apa yang Da'i hijrah macam pelajari dari situ? Banyak perkara yang sangat-sangat dapat pelajari. Pertama sekali, bagaimana kita nak luaskan skop dakwah kita lah. Di mana kita boleh pelbagaikan cara. Maksudnya kalau kita sebelum ni kita limitkan cara dakwah kita hanya kepada masjid, surau. Tak, zaman sekarang kita boleh mada'u luas kan, macam-macam. Itu pertama. Yang kedua, di mana kita kena faham, bila mana kita berdakwah melalui media masa ni, dia sangat-sangat berbeza. Jadi kita nak supaya, sebab bila mana kita berjumpa dengan media masa, di segi percakapan kita dan kita perwatakan kita, semua kita jual. Soalan kita, maksud saya kita jual lah. Orang akan nampak, maksudnya orang beli kan. Ya, benda ni kita kena jaga. Contoh, kalau seorang penceramah, pendakwah, dia dah dikenali di kaca TV dan sebagainya, ataupun di IG kan, hebat. Tapi kalau dia buat selek sikit saja, maka viral tu. Jadi itu sangat penting. Jadi masa jam sama kena jaga disiplin, performance, akhlak kita semua, insyaAllah. Sebab kira macam Da'i yang menyampaikan dakwah ceramah ni semua, kira jadikan role model lah kepada society sekarang. Betul, setuju. Okay, so Da'i rasa sebab sekarang ni kita punya topik mengenai dakwah dan social media. So adakah Da'i rasa macam dakwah melalui social media ni macam memberi impak yang besar kepada masyarakat sekarang? Sangat-sangat memberi impak kan. Tapi sebelum tu, sebenarnya kita nak faham tentang impaknya social media dan juga dakwah ni. Pertama sekali kita kena faham tentang kita punya konsep dakwah sebenarnya. Sebab apa seorang ulama bernama Maulana Sulaiman An-Nadwi rahmatullahi, katanya dalam kitabnya mengatakan ada tiga asas dakwah yang Nabi SAW juga para Nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semua bawa kan. Pertama sekali kata beliau bahawa para Nabi yang terdahulu juga sekarang, kalau kita ni bawa kerja dakwah ni kan, dia tak meminta apa-apa dakwah, tak meminta apa-apa upah dan ganjaran, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dia mana buat dengan dakwah ni dengan perasaan kasihan sayang kepada umat. Hari ini kita berdakwah bukan sayang, tapi nak tunjuk hebat kepada manusia. Betul? Jadi kita kena betulkan mindset kita. Sama ada dua, kita nak tayang hebat ataupun sayang sahabat dan umat. Kena faham. Boleh faham? Dan yang ketiga, di mana untuk dakwah ni kita kena jumpa mad'u, jumpa manusia, jumpa umat. Kalau kita didatangi orang, lambatlah cerita dakwah ni sampai. Itu tiga basic. Bila kita faham konsep basic dakwah ni, baru mudah diterjemahkan dalam bentuk media sosial dan sebagainya. Dan perkara kedua yang saya tekankan juga ialah di mana Allah Subhanahu berfirman dalam Quran Ali Imran kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ila akhir ayat kan. Kemudian surah Al-Azim. Jadi nak kata Allah Subhanahu bagikan kita satu tanggungjawab yang sangat hebat. Bila mana Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW dah wafat kan, tak ada Nabi betul, tapi kerja dakwah kena diteruskan. So kerja dakwah tu terletak di atas pundak tanggungjawab kita semua. So kita kena teruskan dakwah ni, terutama lagi zaman sekarang lah. Kita kena kombinkan dengan media sosial, insyaAllah. So sebelum kita masuk lebih mendalam dengan tajuk kita, kita berehat sekejap lah. Okay. Si haus kan, kita minum air dulu. Okay. So dah ke mana? Kita kembali lepas ni. IMFM Radio Campus. Alright. Kembali lagi dalam Evening Jam bersama kami dan juga Da'i Hijrah. Okay, so kita nak sambunglah tanya soalan kita. So macam zaman sekarang ni, dekat social media tu banyak orang dah berdakwah. Tapi kebanyakan dakwah tu macam macam ni, semua orang berdakwah. Bukan sahaja ustaz, bukan sahaja da'i. So macam kebanyakan dakwah yang diorang sampaikan tu, ada yang macam menggunakan fatwa lah, menggunakan hadis lah apa. Tapi kadang-kadang macam tu fatwa sendiri. Kadang-kadang tu sendiri, yes. So macam sebagai da'i sendiri yang lebih tahu mengenai agama kan. Macam mana rasanya macam kalau ada dakwah, macam dakwah yang diorang benda tu salah. Betul, salah. Macam hadis-hadis yang diorang keluarkan salah. Macam mana da'i nak perbetulkan diorang ni? Okay, terima kasih soalan ni kan. Soalan ni cepu emas, cepu perak ni kan. So, sebab apa saya tahu kan, ada masa dalam terdekat ni ada juga isu kan, ada isu bangkit kan. Betul. Sebenarnya kita faham, kita semua adalah da'i. Itu basic kita faham. Jadi insya Allah ada hanya ada bahagian untuk setiap kita untuk membicarakan
bercakap tentang perkara agama. Mm-hmm. Tapi untuk perkara-perkara yang melibatkan keahlian, kita kena serah pada yang ahli. Mm-hmm. Contoh hukum mahkam agama. Mm-hmm. Bahkan saya secara jujur kan, kalau saya ceramah dan apa tadi dan sebagainya lah kan. Mm-hmm. Saya pun rasa segan-segan silu. Sebab apa, kita nak menyatakan kita ustaz yang sempurna masih jauh beza ilmu kita kan. Mm-hmm. Pertama, yang kedua, ada contoh Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya lebih kurang lah, yang saya ingat lebih kurang 48 soalan. Mm-hmm. Yang dia boleh jawab dalam 12 je, 12 macam tu. Yang lain cakap, maaf saya tak tahu. Mm-hmm. Ulama hebat. Mm-hmm. Pengasas mazhab kan, Imam Maliki. Mm-hmm. Ha? Jadi nak kata orang macam ni begitu tawadhu. Mm-hmm. Jadi yang menjadi masalah zaman sekarang ialah bagaimana seorang pendakwah yang hebat, mm-hmm, Insta famous, da'i, imam muda, PU, hatta sesama kami sekalipun kan, mm-hmm, bila mana di ceramah-ceramah hebat kan, tiba-tiba orang tanya soalan. Di situ teruji. Mm-hmm. Sama ada jawab soalan, dia pun mengaku, sorry, saya tak tahu. Mm-hmm. Sebenarnya dia berbual lagi kan, bila mana dia cakap tak tahu, satu naik darjat dia, bertambah-tambah. Mm-hmm. Tapi bila mana dia menjawab guna nafsu sini, wasat lah. Mm-hmm. Betul lah. Jadi kat sini, paling penting kena sedia diri lah. Kita mm-hmm kena sedia diri. Mm-hmm. Kalau kita semakin sedar diri, kita ilmu kita setahap mana, taraf mana, jadi kita cakap ala kadar. Maaf, part ni saya tak tahu. Sebab ada orang hebat sama ilmu munakahat hebat, tanya insya-Allah jawab. Ada orang ahli pada faraid saja, so nak rujuk dia. Ada orang bab muamalat, contohnya Dr. Zaharuddin kan. Jadi dia hebat, kita rujuk dia. Jadi kita tak boleh nak kata tunjuk hebat, belagak hebat. Jadi dalam kat sini semua bidang. Betul, setuju. Jadi kat sini penting kita yang kena rendah diri, semakin rendah diri Allah akan naikkan derajat kita. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa tawaduk, Allah akan naikkan derajat dia insya-Allah. Itu paling penting lah. Maksudnya di samping dalam sesama juga, kita pendakwah ni kita kena tambah ilmu, top up ilmu. Macam saya sendiri, saya merasakan ada kekurangan jurang ilmu kita, maka saya sendiri top up ilmu saya dengan antaranya kita mengikuti daurah ilmu, belajar dengan syekh-syekh kabir seperti Syekh Husni Ginting, Al-Kati, Al-Zahiri dan sebagainya. Jadi usaha sendiri lah insyaAllah. Kan. So maknanya pendakwah sendiri pun kena belajar lagi, kena menambah ilmu. Betul, bukan kita dah ada ilmu macam tu, kita rasa kita dah bagus. Betul kan? Okay. So macam ada tak ustaz pernah tak macam alami macam pengalaman ke apa-apa yang bila dekat social media tu ada yang berdakwah tapi cara dakwah dia salah, and ustaz macam ustaz sendiri yang tegur? Macam mana ustaz punya pendekatan Okay. pada orang-orang macam ni? Dia macam ni, dia tengok kan, bila mana kita tengok ada orang yang buat kesilapan kan. Bahkan kesilapan ni ada setengahnya sesama orang awam. Bila mana orang yang luar, orang kata orang di luar, orang awam, maksudnya orang yang orang atasan kita ataupun orang terkenal kan, maka pendekatan berbeza. Sebab dan juga kita tengok macam mana caranya maksiat tersebut, kesalahan tersebut dilakukan. Kalau kesilapan itu dilakukan secara kata tertutup dan tak diketahui, takkan kita nak korek kan, kau ada tak buat berzina? Tak ada kan. Melainkan dia menayangkan. Zaman sekarang, saya minta maaf cakap, secara zaman sekarang banyak isunya. Contohnya saya minta maaf, kadang ada kita jumpa dekat Insta famous yang contohnya macam maknya kan. Jadi kita macam kita nak tegur pun berarti, tapi kita paksa tegur. So apa, bila mana maksiat dilakukan secara terbuka, maka kata Imam Nawawi kita kena serang juga, maksudnya menegur dengan cara terbuka juga. So apa, dia yang mendedahkan diri dia, melainkan dia joget tiktok kan seorang-seorang kan, maka kesalahan sesama dia dengan kawan dia saja. Tapi kalau dia buat pula video kan tiktok, letak kat IG, jadi semua orang betul, orang tengok semua. Kita sebagai pendakwah, nak tak nak kita kena tegur juga. Bukan senang sebenarnya, tapi atas dasar tanggungjawab, kita kena bercakap benar walaupun pahit. Itu penting. Jadi untuk pengalaman saya, secara ni tak ada sangatlah. Kalau ada pun, sebab dia bergantung ke pendekatan. Ada setengah sahabat-sahabat saya, contohnya kan, sahabat saya yang saya hormati, Al-Fadhil Ustaz P.U. Said, P.U. Amin, dan Da'iwan contohnya, mereka ni begitu lantang dan tegas, direct. Jadi alhamdulillah ada jenis yang lembut, contohnya Ustaz Abil Yu. Jadi kalau saya masih di sederhana wasatiyah. Masa ada masa saya tegas dan saya masih ambil perkataan sederhana. Sebab kalau kita terlalu lantang, agak bahaya dengan kita. Bahaya ke sini maksud apa? Kita nak jaga periuk nasi kan? Bukan. Nak jaga macam mana periuk nasi tetap terkeluar kan? Mungkin kucing makan ke apa kan? Tapi masuk ke sini, di mana
kita lantang-lantang pun maksudnya kita kena faham. Kita ni ialah dalam kehidupan sekarang, kita kena jangan terlalu membuka sangat aib bawah manusia. Hmm. Kita berdakwah dan dengan hikmah. Itu paling penting, hikmah dia. Okay. Wallahualam. Okay. So kalau kita tengok sekarang, bukan sekarang lah, daripada dulu lagi, dah lama dah saya macam tengok dekat social media, ada orang jenis yang berdakwah secara macam orang cakap dakwah sentak. Maksudnya macam dia buat video parody ke, dia macam buat illustration kartun ke, macam nak secara sentak punya macam macam dia punya ayat tu bukannya dia nak tengku secara halus ke apa. Okay, so, saya rasa tu berkesan ke tak cara dakwah macam tu? Okay, dia macam ni. Ada setengah manusia, dia ni, dia tak jalan dengan cara lembut. So, di saat tu, cara yang kasar sangat-sangat berguna. Antara yang ada, seperti mana yang DJ Nat cakap tadi kan, memang betul kan, ada setengah yang saya, okay, saya follow antaranya, sahabat saya, awi.mbr, kalau yang biasa tahu. Awi.mbr, jadi dia selalu buat video-video parodi. Contohnya berkenaan dengan anak-anak gadis kita, menari lenggak-lenggok TikTok. Tapi dia buat cara lawak lah, kan? Tapi dalam mana lawak, adanya mesej-mesej yang sentap. Jadi, kalau semua kita kena, bayangkan kalau semua pendakwah cara lembut, jadi Alhamdulillah apa khabar semua hari ni, kita nak dakwah. Jadi, kalau orang yang jenis hati keras, lambat. Tak jalan ke? Tak jalan. Bila mana hati sentap, itu tandanya hati kita hidup. Tapi bila mana kita orang sedek, orang tegur kita, gini-gini masalah. Tapi kalau kita berdek je, hati kita mati. Maka sentap itu baik, tak sentap itu bahaya. Boleh, insyaAllah. Okay. So macam kalau kat social media ni, tak bukan semua, bukan spesifik orang Islam je yang berdakwah. Macam macam ustaz sendiri, ustaz pernah tak macam berdakwah kepada yang bukan Islam? Macam daripada social media sendiri, ustaz berdakwah dan benda tu menarik minat diorang untuk mengenali Islam lagi. Okay. Dia macam ni, secara direct saya tak ada berdakwah kepada non-stream dekat apa nama social dekat media. Social media, sebab saya masih menghormati mereka lah kan, pegangan lakum dinukum waliyadin kan, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Cuma nak kata untuk pendekatan di luar, maksud saya jumpa kawan-kawan saya, sebab contohnya masa di Sarawak banyak sahabat-sahabat saya juga kan. Jadi banyak ramai yang non-muslim, jadi kita menggunakan, pertama kita gunakan kaedah akhlak kita lah kan. Bila mana contohnya hari ini kita tengok zaman sekarang di Malaysia dengan di Barat sangat jauh beza, dan juga di Jepun dan sebagainya. Di Barat, di Jepun, Islamnya tak ada, tapi Muslimnya wujud. Anda faham? Akhlak Muslim wujud sana. Orang Islam, agama ke Islam berkembang sikit-sikit. Di sini, Islamnya ada, Muslim tak ada. Di negara kita, di Indonesia. Jadi saya bukan cakap orang lain, kadang cakap diri kita sendiri. Contohnya, kepada semua pendengar kan, kadang-kadang saya bagi contoh mudah lah. Kalau kata-kata, kita pendakwah hebat, kita nak berdakwah, kita tengok basic sunnah Nabi kan. Adakah kita amal? Di mana Nabi SAW seringkali menyebarkan salam, afshus salam. Bila mana kita sebar salam, satu rahmah kepada kita semua. Tapi tanda-tanda akhir zaman, di mana kita bagi salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Kita kenal dengan DJ nak, saya bagi salam. Yang tak kenal, tak payahlah. Yang DJ kembali tak kenal, Jadi kita kena, sebetulnya akhir zaman kita kena bagi salam semua. Supaya datangnya kekasih sayang dalam diri kita, insyaAllah. Jadi itu paling penting kita amalkanlah, supaya bila dah dengan akhlak, yang kedua kita kena tunjukkan juga, maksudnya kita dalam kita nak ambil hati dia, kita kena cerita secara lemah lembut kan, bukan mengajak secara kasar, supaya kita dah, mudah-mudahan Allah akan buka pintu hati untuk mereka, insyaAllah. Dia nampak macam kamu penat dah tu, tapi banyak lagi soalan nak tanya. Banyak soalan tanya, betul. Tapi kita break dulu lah. Kita break sekejap. Okey, nanti kita selepas ni. Okey. IMFM, The Campus Radio. Okey, kembali lagi masih bersama dengan Dai Hijrah. So kita nak tanya lagi soalan mengenai dakwah dan juga social media. So alhamdulillah Dai Hijrah sendiri baru dikurniakan baby perempuan kan, bernama Arumaria. Baru 2 bulan kan? Dai. So macam kita nak relate sikit lah. Macam mana kalau macam bagi Dai sendiri, macam ibu bapa diorang macam dalam social media ni kan senang je nak dapat akses. Macam-macam contoh macam bukan sahaja dakwah, macam dakwah-dakwah yang terpesong pun ada banyak. So macam mana kalau bagi Dai sendiri, apa peranan ibu bapa untuk mengawasi anak-anak diorang ni, daripada contoh macam even macam Syiah ke ISIS ke kan, banyak sekarang kan. Dia macam ni, okay. Jadi semalam saya baru tengok cerita Polisi 2. Saya tengok lagi. Tengok, nanti tengok, kita tengok. Tak.
apa kaitannya, tak sangat ada kaitan. Sebab apa, bila saya telusuri dalam cerita kan, saya nampak lah ada watak-watak dia, contohnya Imam Husairi dan juga Saif kan. Cerita pula kan. Tapi nak kata, isu tentang ajaran sesat lah di situ kan. Di mana bagaimana menggunakan agama, dia combine pula dengan kekuatan, dia buat, boleh buat bom sebagainya, akhirnya boleh mencederakan ramai orang awam dan sebagainya. Jadi benda-benda ni, yang pertama sekali sebagai ibu bapa di luar sana dan semua pendengar yang bakal jadi ibu bapa nanti, kita yang sendiri kena cakna. Kita kena ambil berat. Kalau kita, lantaklah korang, IG-IG korang, tak kisahlah, mak tak kisah. Ada setengah mak ayah, dia follow anak dia. Haa, dahsyat kan. Betul? Siap macam lagi, menyamar lagi. Anak lelaki, mak jadi awet. Jadi, dah kantoi baru anak nangis kan. Jadi, yang tu pelbagai teknik lah. Tapi nak kata yang paling penting, basicnya, sebagai mak ayah, kita kena ambil berat. So, apa zaman sekarang, zaman yang semua ni di hujung jari dan tak ada batasan. Kalau zaman dulu, kalau kita nak pergi, contohnya nak pergi ke barat, budaya barat datang ke sini, lambat lah. Yang ada pun zaman dulu, black metal, punk, itu pun lambat sampai kan. Ada punya gelombang lambat. Zaman sekarang, tekan-tekan, semua ada. Yang baik ada, yang buruk pun ada. Betul? Maka hari ini, kita kena betul-betul faham. Jadi, pertama mak ayah kena sentiasa mengawasi anak-anak. Kerana apa yang diorang buat, diorang tidur, sebelum tidur dan buat apa kan, kita kena check IG mereka. Dan yang kedua, bila mana kita nak pastikan terselamat daripada macam fahaman sonsang seperti Wahabi, ISIS dan sebagainya. Panjang cerita kan. Yang pertama sekali, kena persiapkan anak-anak kita dengan ilmu agama yang sempurna. Bila mana, dan juga amal lah kan. Kalau ilmu agama tapi tak diamal, rugi. Jadi ilmu agama kat sini yang paling penting ada tiga kan. Pertama, ilmu ialah ilmu akidah. Kena pasak betul-betul. Kena pasang betul-betul segi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maksudnya kena belajar, kena praktikkan dalam kehidupan. Yang kedua, segi ibadah betul-betul. Dan ketiga, kena guna akhlak yang sempurna, insyaAllah. Jadi bila mana anak kita dihiasi dengan perkara-perkara ini, jadi benda ni akan memagari mereka. Dan sebenarnya ada lagi satu perkara. Kata ulama, ada tambahan lagi keempat-empat ni, ketiga ni. Di mana kalau kita belajar hadis Jibril, hadis Jibril kan, di mana Nabi SAW datang, Nabi SAW bersama para sahabat, dan Malaikat Jibril AS menyerupai seorang lelaki, betul? Maka datang dengan jubah putih yang sangat handsome dan sebagainya datang. Maka di saat itu tuan ditanyalah oleh ni kan, seperti ni, Malaikat Jibril tanya, betul? Maka dijawab oleh Nabi SAW tiga perkara kan. Tiga, iman, Islam dan ihsan. Maka ada lagi soalan yang keempat. Apa dia minta maaf. Apa dia as-sa'ah? Sa'ah ya, hari kiamat. Jadi kata ulama, ada setengah mengatakan as-sa'ah ni, hari kiamat ni, dikaitkan dengan yang pertama tadi, iaitu beriman kepada kiamat. Maksudnya ini ialah salah satu cabangnya. So basic tiga. Tapi ada kata ada empat rukun agama kita. Iman, Islam, ihsan dan juga ialah ini dikatakan fiqah tahawulat. Fiqah perubahan zaman. Jadi jadi kalau tiga ni, kalau anak-anak muda kita, anak kita belajar ilmu agama pampung-pampung hebat, tahfiz Quran, alim kitab, tapi yang keempat dia tak kuasai, hancur lebur. Rosak, mampuh kejadah semua kan. Parok kelata kata, parok. Jadi kenapa? Sebab bila mana mereka ni hanya duduk dalam kelompok mereka, maka bila mereka keluar, akan datang satu istilah namanya shock culture. Betul. Jadi sebab tu kita jangan hairan zaman sekarang. Anak-anak alim, surban tinggi ke sampai 2-3 lapis. Jubah lagi bukan jubah biasa, jubah abaya sangat. Tu kalau tutup mata semua. Tapi apa berlaku bila mereka keluar dari madrasah tahfiz. Ni saya bukan menyebabkan menuju mana-mana, tapi secara umum kan. Keluar daripada universiti yang belajar agama, akhirnya semua terbang melayang. Sebab apa? Dalaman diri dia tak pasak dengan nombor empat tadi. Apa persiapan dia menghadapi cabaran-cabaran sekeliling ni? Contohnya internet, so macam mana nak atasinya? Yang kedua, macam mana kita nak menggunanya ke arah kebaikan? Jadi ini paling penting. Maksudnya anak-anak juga kena belajar ilmu keempat tadi, berhadapan. Maksudnya kita kena ajak, kita dedahkan juga mereka dengan guna handphone semua, tapi pastikan cara yang betul dengan manfaat yang betul, insyaAllah. So macam sekarang ni masih relevan tak macam berdakwah secara dekat social media? Sedangkan ada macam makcik-makcik ke pakcik-pakcik, dia orang macam tak tahu pun kegunaan social media ni. So macam dia orang mula lebih tua lah. Dia orang macam prefer untuk pergi ke kuliah-kuliah, ke majlis agama semua tu.
maksudnya macam dia tak sampai dekat situ, ha, dekat situ. So macam mana? Okey, dia macam ni. Sebenarnya kalau kita nak telusuri rukun-rukun ilmu, dapatkan keberkatan ilmu sebenar, kita kena jumpa dengan para ulama secara berdepan. Kita panggil talaqi, liqa, kita jumpa kan. Cuma dalam keterbatasan zaman sekarang, kita kerja, banyak-banyak kehambatan kan, kita kerja penat, komitmen dan sebagainya, maka adanya peluang dengan asbab kita guna social media. Contohnya saya sekarang kan, saya sekarang apa nama tengah dalam program IUUM kan, maka mungkin ada sahabat, ada pendengar, peminat kat sana terlepas nak tahu juga, mungkin saya buat live kat sini. Ha, contoh kan. Jadi cuma nak kata kat sini, dia ada dua golongan, satu golongan muda, satu golongan tua kan. Jadi bila golongan ni kata kita kena belajar ini saja, maka social media tolak. Satu. Yang kedua, golongan muda, kita kena belajar gini social media, yang ni tak yalah. Maka sebenarnya kita kena sinergikan dua-dua ni, kena kombinkan. Maksudnya yang belajar ilmu agama pun kita kena face to face, keberkatan ilmu daripada guru-guru. Tapi kalau kita hanya mencedok daripada YouTube, ni dia mana dapat ni? YouTube, Google kita, ustaz ni kita. So apa, kadang-kadang yang kita baik tengok kan, contohnya Ustaz Zahidus, Ustaz Kazim, banyak yang dalam YouTube kan, kebanyakan ceramah mereka ni di kerat-kerat. Bila kerat-kerat, fahaman kita sekerat-sekerat. Akhirnya kita keluar jadi tiga suku kan. Pening kepala. Jadi pening. Jadi sebab tu macam kita bila dalam kelas, kelas ceramah, lecturer tengah pumpah-pumpah mengajar, kita tertidur. Bila tertidur, terjaga kita dengan hujung je. Kena tidur. Kata kata lecturer kita hujung ni kena tidur. Kita tidur balik. Bila nak faham, boleh faham. Jadi kat sini pentingnya kita kena ambilkan, cedokkan mutiara ilmu tu jadi sumber yang sebenar daripada guru, daripada berjumpa dengan guru. Itu first. Jadi yang ini kita tak boleh nafikan, itu asas kepada ilmu. Yang kedua, kata Dejanat tadi, kita kena sulami juga dengan teknik-teknik social media. Sebab yang ramai anak-anak muda sekarang, kita tengok kan, kalau anak muda ni kita tak dekati mereka, tak kita layani kehendak mereka, siapa nak dekati mereka? Maka datangnya Yahudi, Nasrani, menyajikan macam-macam budaya kepada mereka dengan menggunakan petikan-petikan jari social media. Sebab itu yang gocongnya pendakwah, sebab kita tengok zaman sekarang, ustaz-ustaz yang otai-otai pun kebanyakan ada IG. Betul. Contohnya macam contohnya saya cakap kan, tak siap saya, Ustaz Elias saya, merobi masa da'i. Semasa da'i dia tak ada IG. Lepas da'i dia baru ada IG. Bila dia buka IG, dia potong kami semua. Saya tak sampai banyak tak, tapi bila mana dia dah buka, maka dia potong. So dia jauh meninggalkan kami. Jadi maksud apa tuan-tuan, dia banyak, alhamdulillah, dengan bila contohnya banyak lagi Ustaz Kazim dan sebagainya. Jadi bila mana memanfaatkan social media ni, maka dia punya peluang dakwahnya lebih meluas dan tersebar kepada ramai orang, insyaAllah. So bagi Cik Ustaz sendiri, macam bila Ustaz-Ustaz sendiri yang dah buka social media macam tu kan, ada macam dugaan tak daripada social media tu ke? Dugaan daripada macam-macam aspek, ada tak? Dugaan maksudnya dari segi apa tu? Dari segi macam, yelah selalunya macam okay, macam seseorang yang macam contoh menghafaz ke kan, yang menimba ilmu agama ke, diorang kan macam perlu sekatkan benda-benda yang kita panggil macam tu. Ada tak macam dugaan ke daripada situ ke? Okay. Sebab yelah semua orang manusia biasa. Kan semua orang ada nafsu, semua orang tak sempurna. Betul. So macam mana tu? Okay, jadi macam DJ Kemeni tadi tanya kan, so macam mana kita nak faham kan? Betul, benda-benda macam ni dia, kalau kita nak tengok asas kan, sebenarnya lagu sebenarnya, lagu benar ni. Betul? Ni bapak kepada bapak lagu ni kan. Sebab apa, kepada semua pendengar, hatta mungkin saya cakap, mungkin tanya cakap online, kadang-kadang saya sendiri kadang bila sampai ke rumah kita penat ceramah kan, tapi kan kita terleka, kita tengok dah 2-3 jam. Apatah lagi kalau student buka laptop. Kata buka, lepas tu dia akan buka daripada tape pula. New tape. Lepas tu buka YouTube, buka cerita Korea, macam-macam. Akhirnya masa berjalan dan sebagainya. Jadi sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Mu'minun kan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surah Allah Azim. Kena tinggalkan perkara yang ni. Sebab nak berjaya, di situ ada ciri-ciri orang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Pertama, cirinya orang yang kena jaga iman, kena iman yang mantap. Bukan saja dakwah mantap kan, kita nak segi iman mantap kita. Kemudian kena jaga solat.
walladzina lahum fi salatihim khashi'un. Ini solat kita. Kemudian yang lain-lainnya sebagainya. Tapi nak kata untuk perkara ini sangat-sangat kita tekankan supaya cabaran ini kita dapat atasi. Macam saya sebenarnya, sebenarnya kita tak boleh menafikan ada setengah-setengah pendakwah pernah juga dihantar mesej, DM ataupun PM oleh ni. Kadang-kadang ada setengah yang berbaul kata nak nak soalan nak menggoda ustaz. Banyak? Betul, banyak. Mungkin bukan mungkin bukan saya, mungkin yang lain lebih handsome lagi kot. Contoh macam gitu. Tahu tu. Bagus. Saja gurau. Kalau tak gurau kan semua tidur. Yang tengah bawa kereta tidur tu, pening. Jadi saya nak kata, jadi maksudnya kat sini, mungkin sebab apa, kenapa setengah orang ni dia suka menjadi orang alal ustaz ni, sebab apa, bagi mereka lah, ustaz ni lah harapan syurga mereka, subhanallah. Padahal ustaz pun manusia biasa, tak semua ustaz yang start, hanya ustaz, ada ustaz baru nak start. Start engine, tak start juga engine ni. Jadi kat sini paling penting, kita kena faham, dan ustaz pun ada kesiapan, dan cabarannya, macam mana kita nak kawal, dan kita berdakwah, kita nak kawal diri kita. Macam saya dengan okay, yang paling, kita cabaran saya juga dan social media ni, kita senanglah nak pumpang, kita kena jaga solat. Kita post tengok gambar tengah solat. Tapi kita solat awal waktu kita. Saya akan beri kita. Dan juga kedua, kita jaga tak niat kita ketika kita nak post semua perkara ni, sama dia kita mencari nama, populariti, darjat, pangkat ni kita cari, ataupun kita cari redha Allah. Itu payah. Jadi maksudnya masing-masing kita check lah. Bukan saya nak smash apa tak. Kita smash diri kita dulu. Barulah Allah akan sedarkan diri kita, insyaAllah. Okay, nak tahu apa ke? Ada. Kita tak payah break lah. Kita habiskan okay, dia teruskan kan? Tak. Sebab masa pun macam hilang sikit je. So, saya tak naklah mention nama siapa kan. Okay. Tapi ada seorang hamba Allah ni. Dia macam Tuhan dia akan buat dia akan hamba Allah. Allah aja. Dia macam dia nasihat dekat social media. Okay. But at the same time dia macam dia melakukan bukanlah nak cakap macam keburukan tapi something tak daily lah dengan apa nasihat dia bagi. Dia nasihat tapi dia pun at the same time dia buat juga apa keburukan macam tu. So macam apa pandangan bila soalan ni kan saya tertarik ada satu gambar. Kalau DJ dan juga pendengar nampak ada satu gambar ada seorang pakcik berkopiah tengah merokok dan tengah memahat dilarang merokok. So maksud apa? Ni pakcik tu kita tahu siapa lah ini. Tapi nak kata secara umum dia tengah merokok tapi dia memahat papan notis signboard jangan merokok. Dia faham. So what's the point kat sini? Maksudnya dia merokok tapi dia tak tele dengan apa yang tengah disampaikan dekat poster, dekat notis dan sebagainya. So kat sini dan juga kepada hamba Allah tadi dan juga yang lain. Kita tahu siapa tapi nak kata secara umum semua kita perkara ini yang kita kena hati-hati, penting sebenarnya. So apa, setiap kita manusia biasa ni di hari kiamat nanti tak akan berganjak kaki anak Adam selagi mana empat soalan ni tak settle. Kita tak settle, ini hadis riwayat Tirmizi. Yang mana tak settle empat perkara ni, maka kita tak boleh pergi mana? Mahsyar je dekat kita. Mungkin nak pergi ke mizan, syurga apatah lagi. Panjang lagi ceritanya kalau tak settle empat perkara ni. Pertama sekali tentang umur kita. Kemudian yang kedua, usia muda kita. Kemudian apa nama tadi? Dari segi harta. Dari mana sumbernya, ke mana dibelanjakan. Dan keempat, ilmu. Jadi hari ini, alhamdulillah, ramai ada ilmu sebenarnya. Kadang-kadang sembang lebih hebat daripada ustaz kan. Tapi amalannya macam ustaz ke tak? Kadang-kadang kerana ustaz ni pun kadang-kadang sembang macam hebat. Hebang. Tapi di segi amalannya hilang. Jadi kat sini kita kena elan balik. Kita cakap serupa bikin. Bila mana kita cakap serupa bikin, menambahkan trust manusia kepada kita juga. Tapi bila mana kita hilang, benda ni hilang perkara yang paling berharga. Trust ni. Sebab tu Nabi SAW ada perkara ni, Al-Amin. Bila Nabi bawa Al-Amin ni sampai sekarang kita percaya kepada Nabi SAW. Sebab tu kita berdakwah sekali dengan kepercayaan, integriti, menambahkan lagi kekuatan dakwah kita. Tapi kalau kita dakwah integriti tak ada, jom kita kena jaga solat. Tapi dia keluar daripada tempat kelas, keluar dari tempat solat tapi tak solat pun. Solat jugalah. Solat dalam
solat asar dalam, dalam pukul 6.58 nampak tak, ah, tak, ah. Solat juga tapi dah akhir waktu lah. Jadi maksudnya kena buat serba bikin lah. Jadi saya pun cakap untuk diri saya juga dan semua pendengar yang sangat saya cintai. Okey, ada juga nak cakap sikit lah. Dah cakap pasal hamba Allah tadi. Tambahlah lagi satu hamba Allah. Contoh lah dekat social media kan, contoh macam ada orang yang buka, buat maksiat secara terbuka. So dia macam membuka aib dia sendiri. So macam bila dah buat macam tu, mestilah banyak netizen yang komen-komen macam ada yang berdakwah cara baik, ada yang marah, ada yang cakap kasar semua. And orang yang kena ni, dia akan balas dengan tak apa, terima kasih lah bagi saya pahala. Kau Tuhan ke? Sesuatu yang macam tu. So macam adakah Ustaz rasa apa yang diorang rasa tu betul? Ataupun macam betul ke macam orang netizen yang, sebab netizen kadang-kadang berkasar. Berkasar cara diorang maki, cara diorang tu kepada orang-orang macam ni. Adakah macam siapa yang salah sebenarnya? Dan siapa yang betul dekat situ? Okay, terima kasih kepada soalan tadi. Oh, yang hebat lah cik. Jadi macam ni, yang paling penting kat sini, yang menentukan salah tak salah hakikatnya Allah. Kita secara manusia biasa menghukum yang zahir saja. Betul? So kita tak tahu apa isi hatinya, apa niat sebenarnya dan sebagai apa di sebalik tindakan dan sebagainya. Tapi nak kata hari ini, bila mana satu manusia buat satu perkara dan netizen mengecam, pah-pah-pah ni terkeluar, yang menjadi isunya apa dia? Tindakan. Maka respon mereka ni itu menentukan salah ke tak. Kalau respon dia ni, kalau satu orang contohnya kan, saya bagi contoh kan, kalau satu orang lelaki tapi dia pakai pakaian macam perempuan, dengan jelas memang dia lelaki. So kita memang kalau ikut hati kita, kalau nak pergi rumah dia bakar tu, contoh kita bakar je kan, tapi tak adalah macam tu lah. Kita maaf lah, jangan nak panggil polis pula kan. Jadi nak kata itu contoh kan. Jadi sebab perasaan kita sangat marah kan, jadi marah-marah pun bila mana kita tak kawal, maka hilanglah identiti kita. Hatta seorang, walaupun seorang ustaz pendakwah kita, paham-paham, akhirnya hilang. Sebab itu satu. Yang kedua pula, kita tengok isu tadi, orang yang buat salah tadi. Dia akan ambil mudah, ambil lewat kan. Dia kata, alah, elik lah. Dia orang ni, bila mana dia orang banyak membawang pasal aku, maka pahala dia orang kat aku. Aku happy. Lantaklah, bawang dia teruskan. Nak letak bawang merah, bawang putih, semua ada. Jadi, kat sini ada salah faham segi mindset dia. Jadi kalau dia terus buat benda ni, maka lantaklah korang. Buat apa? Aku buat kerja aku. Aku penting aku dengan Allah saja kan. Tak pergi turung, aku dengan Allah saja. Tak solat, buka aurat, aku dengan Allah saja. Dia faham. Jadi kat sini dua-dua mindset kena betulkan. Yang mindset tadi dia kena betulkan supaya dia jaga percakapan, jaga respon dia. Zaman sekarang respon percakapan lambat sikit. Zaman sekarang keyboard warriors lambat. Betul. Belum sempat cakap, oh dah sampai dah tangan kita. Oh sampai dah kan. Lagi power. Jadi satu sudut untuk orang yang respon netizen semua, kecam dah dengan cara yang elok kan. Alangkah baiknya kita mengecam dengan doa. Ramai kita mengecam dengan kata-kata kejian, cacian, makian. Mana doa kita? Dia tak salah kalau kita, ialah hati manusia, siapa yang tak terguris, terluka, marah, geram dengan agama dipelekehkan, betul? Dia hilang agama, kesucian agama. Tapi kita kena faham, dalam kita nak sentapkan dia, bangun malam. Ya Allah, kasihan, doakan dengan si Fulan bin si Fulan, si Fulanah binti ni. Doakan direct. Mudah-mudahan dia berubah. Boleh, ha? Kemudian kepada yang si pelaku kesalahan tadi, dia kena berhati-hati dan anggapkan supaya ini ialah kesalahan yang besar di sisi Allah SWT. Sebab apa, dia telah membuka aib dia sendiri. Dan ada juga setengah-setengah video, dia pun ada instan-instan famous lah. Saya tak ada mention siapa, tapi ada setengah orang ni kadang-kadang suka untuk membuat populariti. Saya minta maaf, kadang kita tahu populariti murahan. Jadi tak semualah kan. Sebab saya pun masih di level yang sederhana popular kan. Masih sikit kan. Tapi nak kata kan. Tapi kalau bila mana kita, sebab apa, benda ni perkara biasa. Bila mana Allah bagi kita satu level, kita nak lagi. Tamak nafsu. Betul. Kan. Bila mana benda cucuk lagi, syaitan dia cucuk lagi. Akhirnya macam-macam video kita buat. Video mengarut lah macam. Yang ni gaduh ni lah. Yang ni tegur ni. Padahal kita, kalau betul kita buat kerana Allah dengan cara yang betul. Matlamat tak menghalalkan cara.
keselamatan menghalalkan cara, itu memang prinsip Machiavelli, tuan-tuan. Ini cara, cara yang sangat-sangat membahayakan. Jadi untuk agama Islam, kita yang sempurna ini gunakan konsep niat betul, cara pun betul, ikut sunnah Nabi, syariat sempurna. Boleh ya? So kita dah dengar dah daripada da'i sendiri mengenai social media dan dakwah, bagaimana cara-cara nak berdakwah melalui social media. So kita pun dah di penghujung kita punya slot. Okay, nak tambah apa-apa ke, nak cakap apa-apa ke? Dah akhir dah ni? Tak ada dah nak dah sini. Itulah. Sedih sangat ni. Sedih sangat eh. Tak apalah, fokus lah dekat study sebelah lepas ni. So terima kasih lah kita nak ucapkan kepada da'i kita, da'i Hijab, pernah datang pada hari ini dan telah berkongsi sedikit sebanyak mengenai isu yang sedang hangat actually. Diperkatakan. Diperkatakan, yes. So terima kasih da'i datang pada hari ini. Tak boleh. Sebagai penggulungan. Penutup, yes. Penutup sebab kalau kita cerita tapi tak ditutup, konsep tu tak dapat kan. Okay. So ada dua perkara. Yang pertama, saya sebagai sebulannya, kita semua yang pendakwah. So kita kena buat dakwah. Itu simple. Dakwah ikhlas kerana Allah. Okay, dalam kita berdakwah, pastikan yang kita katakan menggunakan wasilah tu, alat sosial media ni, diibarat macam pisau. Kalau pisau letak kepada chef, dia potong bawang. Pisau yang sama kita bawa ke budak cedera. Kalau pisau yang sama kita bagi pembunuh, habis semua kan. Faham? So gunakan pisau ni ataupun social media ni dengan betul, manfaat kepada manusia umumnya, sejagat untuk kita berdakwah. Akhir sekali, tepuk dada tanya iman. Tepuk handphone tanya dakwah kita ke mana. Tepuk handphone tanya dakwah kita ke mana. Betul ke kita sampaikan dakwah ni, dakwah yang betul ke, Ataupun kerana Allah ataupun kerana sifat populariti. Yes, sifat riak kita. Okay, sampai di situ sajalah kita punya rancangan pada ini. Terima kasihlah kerana telah mendengar. Dan kepada yang mendengar setiap slot kita, 10 slot semua, termasuk yang hari ini punya, terima kasih sangat-sangat. Dan telah support juga, terima kasih. Okay, mungkin di sinilah kita telah melabuhkan tirai pada ini daripada DJ Kamalia dan DJ Nat. Kalau ada salah silap, sebenarnya datang kepada kami. Yang baik hanya kepada Allah. Okay, tu je lah kot Kamal nak cakap. Sedih pula dah. Tapi teruskan dengar IIM FM, kampus radio anda. Dan assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam.